Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sekarang maraknya wabah corona di dunia ini dan terus berkembang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan diangkat wabah tersebut. Ada pandangan Islam tentang bagaimana seorang muslim menghadapi berbagai penyakit dan wabah. Nah, bahwasanya wabah ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Jadi wabah ini bukanlah hal yang baru. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21, 22 dan 23, yaitu anjuran berlomba-lomba untuk melaksanakan amal saleh agar mendapat ampunan dosa-dosa yang kita perbuat seperti berbuat taubat dan ibadah lainnya agar kita mendapatkan surga seluas lautan dan langit. Dan bahwasanya bencana yang menimpa di bumi dan diri kita sudah ditakdirkan atau tertulis di kitab Lauhul Mahfud sebelum manusia diciptakan. Semua itu suka maupun duka agar kalian tidak terlalu sedih terhadap apa yang telah luput pada kalian. Dengan adanya corona, masalah yang kita alami akan menjadi kecil karena ada masalah yang lebih besar untuk kita hadapi. Dan juga, agar kalian tidak terlalu bergembira dan bersemangat sehingga kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan berlebihan. Allah menurunkan virus corona sebagai pelajaran kepada manusia, agar manusia tahu bahwa Allah bisa melakukan apa saja dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyusahkan hambanya apabila manusia tidak dapat menjangkaunya. Sekarang adanya corona, seluruh dunia menjaga kebersihan. Bayangkan sebelum adanya corona, manusia banyak yang jorok dan berlaku kotor. Sekarang sudah banyak yang menjaga kebersihan, dan itu sebagai pelajaran kepada kita bahwa Allah sangat menyukai kebersihan. Virus corona akan menyebar apabila seseorang bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Gejala virus corona yaitu sakit tenggorokan, demam, pusing, bersin, batuk, dan merasa kelelahan. Cara pencegahannya yaitu dengan cara jagalah kebersihan seperti cuci tangan sebelum makan dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Sekian dakwah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.